Aduh, mami cintaku. Capek ya? Si cantik, si kata Oscar. Mami udah sediain kopi kesukaan Dedi. Waduh, terima kasih ya menjadi istri yang sangat mengabdi. Mami. Ya. Tahu enggak? Sekarang kan gaji Dedi udah bagus. Oh, berapa? Iya dong, sekarang kita terhindar daripada labil ekonomi. Iya. Retorika kesemakmuran kehidupan larpa yang akan dicetuskan secara sistem maka akan membahagiakan semua rumah tangga kita. Gaji Dedi sekarang sudah 12 juta every one mountain. Mountain? Bukan mountain, mountainnya gunung. Ya, satu bulannya 12 juta. Iya. Nah, makanya sekarang Dedi akan membuat sebuah negosiasi pembagian yang adil. Maksudnya? Mami dedikasi 7 juta. Wow. Terus sisanya? 5 juta buat simpenan Dedi. What? 5 juta itu dikurang 7 juta, 5 juta kan? Iya. Jadi 5 jutanya buat Dedi. Iya, buat simpenan Dedi. Boleh nggak? Cantik banget. Enggak, ini lagi cek visual. Kenapa sih? Dedi, kalau nggak salah, Dedi kan punya simpenan ya? Kan Mami udah tahu. Iya, punya simpenan. Kalau gitu, boleh nggak Mami lihat simpenannya Dedi? Serius, Mi? Serius. Soalnya butuh banget nih. Jadi, Mami pengen lihat. Ya ampun. Ini dinamakan gladiator memenangi sungai Amazon. Selalu aja menjadi sebuah penentu dalam hal kebaikan. Jadi bener, Mami mau lihat simpenannya Dedi? Iya, serius. Tenang nih, tunggu ya. Boleh ya. Kebutuhan semua terpenuhi. Ah, bebas. Mami. Iya sayang, udah pulang. Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. See you my gang.